Salah seorang budak umur 7 tahun di Kampung Cibolang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, nandangan gangguan kesehatan anu ngabalukarkeun awakna cacat permanen. Anu matak leuwang eta kaayaan teh di rong karandapan satu tas dikaniaya ku kolotna pituin. Teu kawas galibna barudak Muhammad Rizki Anugrah, eta budak umur 7 tahun teh ukur bisa ngalalempreh di tempat sarena bari kaayaan awakna kuru. Eta kaayaan teh geus karandapan salila 4 bulan. Rizki anu saprak lahir di roroku indung bapa kukutna tumuwuh secara normal, tapi nalika umur 6 tahun Rizki dibawa deui ku kolot tegesna lantaran hayang ngasuh anak kandungna. Tapi lainna disenangkeun, Rizki malah ririwit tur numatak leuwangna eta kaayaan teh di erong balukar dikaniaya ku indung bapa tegesna. Rizki tuluy dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung jeung Rumah Sakit Daerah Al Ihsan. Tapi kumaha daya, Rizki diponis bakal cacat permanen lantaran sirahna kungsi kadagor tarik anu ngabalukarkeun otakna getihan. Lian tikitu di sakujur awak Rizki reata tumemer tur panenjona jadi samar. 4 bulan ke belakang. 4 bulannya. Iya. Itu sudah diperiksa atau ke rumah sakit gitu, Bu? Udah. Udah di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 2 bulan. Terus dipindahin ke Al Ihsan 1 bulan. 1 bulan itu kata pemeriksaan itu apa? Katanya sakit apa? Positifnya dianiaya. Dianiaya sama sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Iya. Apa yang mungkin luka di apanya mungkin itu bisa Ibu menjudge itu dianiaya itu apa dugaannya? Dugaannya ya yang di kepala tuh yang paling patah. Sajeroning kitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung atau DP2KBP3A pihakna nembrakeun geus gungkulan eta pasoalan anu tumiba ka Rizki timimiti kasehatan tepi ka penyidikan proses hukum leuwih gemet patali kana rongan pangrogahala bari dirogan ku Polda Jabar. Untuk sementara karena Muhammad Rizki perlu ada yang mengurus di rumah sakit, masalah hukumnya dulu dipending dulu. Karena mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama menunggu Muhammad Rizki juga kesulitan kalau menyuruh orang-orang sosial juga. Sementara itu kedua orang tuanya dulu yang menunggu selama di rumah sakit. Itu rapat pertama di Hasan di DP2P3 Provinsi, kesimpulan seperti itu, anak masih di rumah sakit. Kemudian kita lanjutkan kes kompren di DP2P3 Kabupaten di sini. Kiwari Rizki dirorok deui ku indung bapa asuhna, Nani jeung salakina. Nani miharep aya bantuan waragad uubar sangkan eta budak asuhna bisa cager deui tur bisa arulin kawas barudak saumuranana. Rezitia Prasaja, Bandung TV.